Mari eta pelatih wanita pertama yang menang di Bundesliga. Mantan pemain timnas muda Jerman yang kini sudah berusia 32 tahun itu ditunjuk sebagai asisten pelatih tim utama Union Berlin pada November tahun 2023. Saat masih menjadi pemain, dia pernah memenangkan Liga Champions wanita bersama Turbine Potsdam pada tahun 2010. Kemudian dia sempat jadi pelatih U19 Union Berlin dan akhirnya menjadi pelatih tim utama untuk mendongkrak performa tim yang kini nyaris masuk zona degradasi. Tadi malam, Eta memimpin di Esernen menang 1-0 melawan klub juru kunci Darmstadt karena pelatih utama Nanar Celik diskors 3 pertandingan. Setelah menampar wajah Leroy San saat kalah 0-1 dari Bayern Munchen.